teman-teman. Langsung kita buka ya barangnya. Unboxing dulu. Ini barangnya teman-teman. Kameranya juga penting ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ya boxnya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja yang kita dapat di dalamnya? Ini dapat spinning reel manual ya. Ini PT Aneka Raya Mancing resmi Shimano dari Indonesia ya teman-teman. Buku-buku ini yang part-partnya ya, part-part reelnya ini. Spinning part. Jadi kalau kita mau bongkar-bongkar gampang teman-teman, semua ada di sini. Jadi nggak panik ya teman-teman, ada buku panduannya juga. Kalau ini nggak tahu ini apa. Mungkin ini surat cinta dari Shimano teman-teman, kartu garansinya. Dan kita dikasih hook teman-teman. Wah ini pas nih kalau buat main baung, main sungai, pakai ini aja ya hooknya. Dan barangnya, wah ini dia teman-teman, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Wow, oke, boxnya kita pinggirkan dulu. Nah teman-teman, mantap. Oke, jadi bahannya, bodinya grafik ya teman-teman. Ulangi lagi sekali, bodinya grafit, handlenya aluminium, ini knobnya plastik ya teman-teman. Saya kira kemarin ini karet, ternyata ini plastik. Nggak apa-apa, ini bisa kita ganti sama yang variasi ya nanti, atau Gomexus mungkin ada pasangannya nanti. Body rotor grafit juga spool aluminium, ball armnya kecil, kokoh juga. Ini bisa otomatis teman-teman, jadi kalau kita cash nggak perlu ditutup kemari, kita cash bisa langsung set, kita lempar biasanya kan langsung teman-teman. Mantap. Di bagian atasnya ada tulisan Shimano Malaysia ya teman-teman. Sini ada kayak lubang-lubang kecil gitu. Yang saya suka tuh bentuk handle ini teman-teman, banyak persegi-seginya gitu ya, jadi kayak elegan gitu teman-teman. Oh ya, ini body belakangnya juga, ini kayaknya besi teman-teman body belakangnya ini. Nah ini udah fokus teman-teman, body belakangnya ini besi teman-teman. Kita coba buka stiker draknya ya, apakah dia penutupnya pakai seal apa enggak ya. Oh di sini masih belum teman-teman, masih belum pakai seal. Biasanya kalau yang bagus itu di sini dilindungi pakai karet seal gitu ya, jadi air enggak cepat masuk ke dalam, biar aman juga. Tapi enggak apa-apa teman-teman, kita juga main, juga main ampala aja, jadi enggak main yang kotor-kotoran ya, atau main
lumpur-lumpur enggak, atau kita juga main di sungai nanti jadi masih aman kira-kira teman-teman. Coba kita lihat di rotornya, masih plastik juga teman-teman. Biasanya kalau ini besi, suara drag-nya pasti nyaring teman-teman, pasti keras gitu ya. Ini berhubung plastik jadi dia kurang nyaring suaranya teman-teman. Kalau ditarik ikan besar atau trek sama ikan besar, tapi lumayan gurih. Kita bukanya sampai sini aja ya teman-teman. Speknya nanti saya capture aja ya di foto atau di deskripsi saya taruh gitu. Teman-teman mau lihat langsung aja, ini bisa di pause. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman buat mencari reel ultralight spinning dengan harga terjangkau, masih 500 ribuan dan kualitas terjamin. Shimano Katana 1000.